Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Arum Musalin. Channel yang membahas tentang crypto dan game-game play to earn, dan dimana kalian pastinya bisa mendapatkan token dari game-game yang saya bahas, dan juga bisa kalian konversikan ke dalam rupiah. Kali ini saya akan membahas sebuah game Monopoly. Jika kalian tahu game dari Let's Get Rich dari Line, gamenya tidak beda jauh dari itu ya, permainan Monopoly. Jika kalian waktu kecil juga pernah memainkan Monopoly, jadi gamenya sama seperti itu. Sekarang kita bahas dulu, kebetulan gamenya belum launching. Kita mempelajari dulu untuk menyambut game ini atau nantinya kita bisa memainkan game ini. Jadi kita bisa lebih tahu ya. Kita coba lihat di website resminya. Ini saya sudah berada di website resminya. Kita coba lihat tentang game Milliarder Plus atau Billionaire Plus ya, nama gamenya Billionaire Plus. Billionaire Plus adalah permainan papan multi pemain yang imersif dengan mode 3D dan VR yang menggabungkan investasi real estate, metaverse, di mana pemain memiliki menjual, memperdagangkan, dan mengumpulkan aset NFT. Game ini dirancang untuk menjadi menyenangkan dan kompetitif, memungkinkan pemain untuk memiliki real estate virtual dan menyesuaikan aspek kota dalam metaverse miliarder dengan aset NFT yang dimiliki, termasuk avatar, karakter mereka, dan bangunan. Dengan pasar untuk diperoleh dan diperdagangkan, ini ada perjalanan di mana pemain akan menggunakan token digital untuk memasuki permainan, mempertaruhkan dan mendapatkan hadiah, dan bersaing untuk membangun gaya hidup impian eksklusif seperti miliarder. Jadi di sini kalian harus mempunyai token terlebih dahulu untuk memainkannya ya, jadi tidak gratis. Kita coba lihat, bentar, kita langsung ke bawah aja ya. Dan ada turnamen dunia juga. Pemain dapat berpartisipasi dalam turnamen dunia dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia secara virtual atau memiliki properti seperti Taipan. Oh, ini dia nanti di dalam gamenya seperti ini. Kalian bisa mengikuti turnamen. Dan ini peta-peta dunia juga ya. Oh, gitu-gitu. Oke. Dan untuk roadmap-nya kita bisa lihat di sini. Oh, game ini sudah diluncurkan ya di kuartal 4 2021, tapi dalam tahap beta ya, masih beta. Lalu di kuartal 1 2022 ada acara khusus NFT item baru Milliarder Plus 3 Dimensi. Oke, itu dia. Lalu di kuartal 4 2022 ada acara virtual 3D menggunakan virtual reality. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh NFT dari game Billionaire Plus, yaitu berupa apartemen. Lalu ada juga untuk avatar dan bangunan-bangunan lainnya. Ini semua adalah NFT ya, yang bisa kalian perjualbelikan nantinya. Oke, agar kita bisa mengenal lebih dalam dari game ini, kita baca dulu white paper-nya. Langsung saja ke white paper. Oke, ini dia untuk white paper-nya. Kita lihat terlebih dahulu untuk pengantar, sama ya seperti yang di depan. Dan ini dia contoh gambaran dari permainannya Billionaire Plus, sama seperti Let's Get Rich dari Line ya, kalau kalian tahu sama saja. Cuman di sini yang membedakan yaitu menggunakan token atau yang bisa kalian beli menggunakan rupiah atau yang bisa kalian juga konversikan ke dalam rupiah. Oke, kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Milliarder plus Metaverse. Oke. Milliarder plus Metaverse, Tikon Real Estate. NFT tanah sendiri untuk mengklaim sepotong papan. Taruhan B plus untuk melipat gandakan kemenangan Anda. Jadi nama tokennya di game ini yaitu B plus. Pemain melempar dadu untuk bergerak di sekitar peta dunia. Mereka akan mendapatkan atau kehilangan B plus setelah memainkan minigame di seluruh negeri pemain lain. Jadi kalian harus memiliki dulu token B plus, nanti saat memainkannya kalian akan dipungut biaya untuk memainkannya, dan jika kalian menang, kalian akan mendapatkan token B plus tersebut. Oke, ini dia penjelasan dari gameplaynya. Kita pahami terlebih dahulu tujuan permainan.
Billionaire Plus adalah permainan real estate blockchain multi pemain di mana tujuan pemain adalah mengumpulkan kekayaan dan menghindari kebangkrutan finansial melalui investasi real estate dan aset. Para pemain harus berinvestasi dalam token B Plus untuk berpartisipasi dalam permainan. Jadi kalian harus memiliki token B Plus untuk memainkan game ini. Permainannya mirip dengan permainan tradisional Monopoly, tetapi telah diperkenalkan aspek sosial ke dalam permainan dan penggunaan NFT untuk menandai karakter dan properti. Jadi seperti yang sudah saya bilang, gamenya sama seperti permainan zaman dulu yaitu Monopoly, atau jika kalian tahu juga permainan Let's Get Street dari Line, sama ya. Untuk memenangkan pertandingan dengan pemain global, Anda perlu meningkatkan strategi Anda. Meningkatkan karakter Anda lebih kuat. Masalahnya di sini adalah yang lain tidak hanya pemain global, tetapi mereka juga investor global yang cerdas. Tapi jangan khawatir, jika Anda gagal dalam pertandingan, Anda juga mendapatkan pelajaran finansial. Jadi di sini juga untuk karakternya kalian bisa upgrade atau bisa miliki dengan karakter yang lebih bagus ya. Fitur unik. Oh, di sini ada farming juga. Menangkan pertandingan untuk menerima KOB token. Oh, ada KOB token juga ya. Ada 2 tokennya. Pemain top menerima B plus tambahan sebagai bonus. Lalu ada staking. NFT unik diberikan saat mempertaruhkan atau staking B plus selama 3 atau 6 atau 12 bulan. Oh, jadi jika kalian staking, kalian akan mendapatkan NFT ya. Jual beli NFT di marketplace, pertambangan, kumpulkan NFT, karakter bangunan dadu. Jadi NFT-nya berupa karakter bangunan dadu untuk menambang B plus atau KOB token. B plus token atau KOB token. Okay. Jika kalian memiliki NFT, kalian bisa menambang token itu ya. Lalu ada juga marketplace, membeli karakter, peringkat lebih tinggi dan keterampilan aktif baru. Aksesoris yang meningkatkan statistik, bangunan, arsitektur, dan lain-lain. Lalu kalian bisa beli dadu, juga peti, pemberdaharaan dengan karakter dan item langka atau terbatas. Lalu kalian, jadi ada juga peti box. Jadi jika kalian membeli itu, akan keluar karakter atau item lainnya secara random. Inovasi utama. Penghasilan pasif. Staking KOB di NFT tanah Anda, pemain yang mendarat di properti Anda akan menghadapi tantangan. Jika mereka kalah, Anda akan memenangkan 1% dari dompet mereka. Jadi jika kalian mempunyai atau memiliki NFT yang berupa rumah atau apartemen yang biasa di game Monopoly kan? Nah, jika ada yang lewat itu atau ke tempat kalian, jadi lawan kalian akan dikenakan biaya yaitu 1%. Membangun untuk mendapatkan, bangun bangunan di properti Anda untuk efek pengganda untuk kemenangan Anda. Ya, sama lah seperti Let's Get Street sih. Micro DAO, setiap NFT tanah secara default memiliki micro DAO sendiri. Ketika seorang pemain tamu kehilangan tantangan di properti, sebagian kecil dari hasil masuk ke pembendaharaan micro DAO tanah. Lalu di sini untuk fitur lainnya, kalian bisa memberi nama NFT kalian ya. Misalkan kalian membeli rumah, kalian bisa namakan misalkan rumah gedong. Beri nama NFT tanah Anda sebagai kota sendiri dan isi dengan keunikan. Bangunan, kulit, toko roti, dan lain-lain, dan kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Lalu ini dia untuk karakter yang ada di game Billionaire Plus. Setiap karakter memiliki keahlian unik untuk memenangkan tantangan. Kumpulkan sebanyak mungkin karakter untuk dioptimalkan. Beli dan bangun bangunan untuk menambah tanah Anda. Fitur yang ditawarkan sebelumnya. Untuk dadu, dapatkan dadu unik yang berpeluang besar untuk menggulirkan hasil yang diinginkan.